Oke geng, terima kasih sudah mengklik video ini. Ketemu lagi di channel gua hari ini. Dan seperti biasa kita akan mukbang lagi, kita akan masak-masak lagi geng hari ini ya. Dan sekarang gua dari kemarin udah ngerencanain pengen mukbang belalang gitu geng. Nah sekarang gua udah ngambil belalang. Belalangnya seperti ini geng, belalang hijau. Kalau di tempat gue ini namanya belalang kelapa gitu geng ya. Kalau gak tahu di tempat kalian ini namanya beda lagi pasti gitu geng ya. Dan kita harus ngambil sebanyak mungkin. Ini kita akan goreng. Kalau udah banyak kita akan goreng, kita akan makan geng. Dan kata yang udah pernah nyoba, rasanya kriuk-kriuk gitu kayaknya kalau digoreng ya. Baru dapat 3, kita harus ngambil sebanyak-banyaknya geng ya. Oke, pantau terus, tonton sampai habis gitu geng ya. Oke geng, ini belalangnya udah gua kumpulin seperti ini. Ini sekitar 200 ekor geng ya. Ini susah banget ngambilnya, lama, sekitar 2 jam tadi gua ngambil. Dan belalangnya seperti ini. Lu dia copot geng. Nah belalangnya seperti ini. Ini harus kita goreng geng ya. Gua penasaran, dan gua juga baru kali ini bisa ambil belalang, dan baru kali ini gua mau nyoba rasa dari belalang gitu geng. Langsung aja kita mukbang geng ya, langsung kita goreng aja, let's go. Ini belalang yang kita tadi ambil, kita tangkap cuma seperti ini, cuma segede gini, cuma beberapa ekor aja, tapi gak apa-apa. Gua mau nyoba makan belalang goreng gitu geng ya. Dan gua juga baru pertama kali makan belalang goreng. Silahkan yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini. Dan siapa juga yang pernah makan belalang, silahkan komen. Salam kenal dari gua gitu geng ya. Di sini gua udah siapin 2 biji bawang merah. Ini untuk campurannya kita akan goreng bersamaan sama belalang gitu geng ya. Harus kita iris dulu bawang merahnya untuk pelengkap. Mulai kita masukin seperti ini. Untuk menggorengnya juga jangan terlalu lama. Harus di agak jauhin dulu dari apinya. Oke geng, ini belalangnya udah matang. Langsung aja kita pindahin ke daun ini. Ini belalangnya udah berubah menjadi warna merah. Tadi belalangnya warna hijau gitu geng ya. Nah ini dia hasilnya geng. Nah ini belalang yang tadi sekarang jadi udah merah geng, seperti ini. Dan wanginya wangi rumput gitu geng ya. Karena ini rumputnya gua goreng juga. Tuh seperti ini.
kita harus copotin dulu dari rumputnya. Susah juga. Gua seriusan, geng. Baru kali ini gua masak belalang dan mau makan belalang. Belum tahu juga rasanya kayak gimana. Mungkin yang sering makan belalang pasti udah tahu rasanya kayak gimana. Sharing aja buat kalian di bawah, komen aja gitu, geng, ya. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah mau klik video ini, mau nonton video ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Oke, seperti ini, geng. Oke, geng. Ini dia hasil yang tadi udah digoreng, udah mantap. Langsung aja kita makan. Dan di sini bumbunya gua cuma pakai bawang merah dan masako gitu, geng, ya. Biar agak gurih seperti ini. Langsung aja kita makan. Kriuk banget, geng, ya. Dan di sini kata yang udah pernah, ada efek sampingnya juga gitu, geng, ya. Yang udah pernah makan ada efek sampingnya. Ini jarak jangka 3 jam katanya kepala agak puyeng gitu, geng, ya. Nah, gua di sini mau nyoba apa benar kepala bisa puyeng. Kriuk-kriuk, geng. Dan untuk rasanya kayak kerupuk, geng. Nggak ada pahit, manis, asam, lambung. Nggak ada gitu, geng, ya. Ini cuman kayak kerupuk aja, seperti ini. Nih. Jadi di dalamnya kosong banget gitu, geng. Ini tinggal kalau di manusia ini kayak tulang gitu, geng, ya. Seperti ini. Dalamnya kosong. Dan untuk badannya sekilas seperti ulat gitu, geng. Karena ini dari ulat gitu, geng. Mungkin ini dari ulat gitu, geng, ya. Tadinya pas hidup dia warnanya hitam, pas sudah digoreng jadi warna merah. Kayak udang. Kalian pernah seringlah goreng udang gitu, geng, ya. Dan berubah jadi warna merah seperti ini. Kalau dihitung ini 200 ekor ada, geng. Cuma dapat segini karena nangkapnya susah banget, memerlukan waktu yang lama gitu, kan. Oke, geng. Mungkin video kali ini dari gua sekian dulu, geng, ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan rezekinya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, geng. Dan ini terakhir satu lagi. Sampai jumpa di video gua selanjutnya lagi, geng, ya. Dan terima kasih yang udah subscribe channel ini. Bye bye.